Guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk video hari ini aku akan bikin tutorial no makeup makeup look, dan video ini tuh aku pengen bikin untuk kalian yang kepengen makeup look yang gampang untuk everyday tapi glowing dan fresh. So kalau misalnya kalian penasaran gimana tutorialnya, stay tune terus. Step pertama dari tutorial aku, di sini aku menyemprotkan wajah aku menggunakan Acne Refreshing Toner dari Egyptian Beauty Skin. Di sini aku semprotin ke seluruh permukaan wajah aku, kemudian aku tepuk-tepuk. Gunanya toner ini tuh untuk mencegah kulit aku dari gampang berjerawat. Kemudian selanjutnya di sini aku menggunakan base. Di sini aku menggunakan oil primer dari City Color. Gunanya itu supaya makeup aku sehari-hari tetap tahan lama sampai sore hari dan tetap on. Di sini aku aplikasikan sekitar 3 tetes gitu ke seluruh permukaan wajah aku, dan di sini aku ngeblendnya menggunakan jari. Di sini aku menggunakan Nature Republic Aloe Vera Mist. Di sini aku gunakan untuk menyemprot beauty blender aku supaya agak sedikit lembab gitu. Kemudian aku lanjut ke step berikutnya, yaitu aku menggunakan Glow BB Cream dari Egyptian Beauty Skin. Di sini aku tetap-tetap ke seluruh permukaan wajah aku karena dia tuh ada efek glowingnya dan juga mencerahkan wajah aku. Kemudian di sini aku blend menggunakan beauty blender yang udah tadi aku semprotin Nature Republic. Untuk extra coverage, kalau kalian nggak mau menggunakan concealer, di sini kalian bisa mengaplikasikan extra atau satu layer lagi di area-area yang kalian perlukan. Nah, kulit aku saat ini tuh ada bekas jerawat yang lumayan kelihatan banget. Jadi di sini aku mengaplikasikan Catrice Concealer, dan di sini aku aplikasikannya hanya di area-area yang aku perluin aja, kayak di bagian bekas jerawat, di bagian bawah mata aku juga yang agak sedikit gelap. Kemudian untuk blush on-nya, di sini aku menggunakan blush on dari Absolute New York. Ini blush balm yang nomor ABSB04. Di sini aku aplikasikannya itu blush on meriang gitu. Terus aku blend menggunakan jari aja karena memang lebih enak gitu dan lebih gampang menggunakan jari. Selanjutnya untuk ngeset wajah aku, di sini aku mengaplikasikan Egyptian Loose Powder. Loose Powder ini tuh jadi favorit aku sampai detik ini karena memang dia bagus banget, dia enak banget nih pakainya, dia nggak berat di wajah aku, nggak kayak pakai dempul gitu. Terus aku aplikasikan itu lebih difokuskan di area mata supaya nggak ada creasing dan juga bagian kening supaya nggak terlalu mengkilat. Dan untuk eyebrow-nya di sini aku menggunakan merek Wardah. Di sini aku arsir dulu bagian dalam atau tengah gitu. Terus aku garis, aku bingkai, alis aku ngikutin bentuk alis asli aku, baru kemudian bagian sudut luarnya aku isi. Nah, untuk area mata di sini aku nggak mau terlalu ribet karena memang ini no makeup makeup look. Terus udah gitu di sini aku aplikasikan white eyeliner dari Wardah. Ini tuh gunanya supaya mata aku kelihatan lebih fresh aja, lebih kebuka gitu. Biasanya aku agak sayu atau capek kelihatannya gitu. Nah, terus selanjutnya di sini aku menggunakan highlighter dari Catrice. Ini bagus banget kalau untuk kalian yang nggak suka highlight yang lebay gitu. Ini bagus, hasilnya natural tapi dia bikin wajah kalian tuh kelihatan glowing yang sehat gitu. Di sini aku mengaplikasikannya tepat di bagian inner corner, bagian batang hidung aku, tulang hidung atau di sudut bawah, sama di bagian tulang pipi. Nah, kalau untuk contour, di sini aku menggunakan eyeshadow dari Wardah. Ini tuh bagus banget, warna yang tengah-tengah itu tuh cocok banget untuk nge-contour wajah aku. Aku tuh biasanya susah ya untuk ngedapetin warna contour yang bagus di kulit aku. Di sini aku contour bagian hidung tapi nggak terlalu lebay, sama bagian dekat tulang pipi. Nah, selanjutnya untuk maskaranya, di sini aku pakai dari Silky Girl Big Eye. Ini juga maskara rekomendasi untuk kalian yang lagi nyari maskara-maskara yang bikin bulu mata kalian tuh lentik. Maaf ya kalau misalnya aku pakai maskara tuh selalu wajah aku seperti ini karena memang lebih relax gitu bagian pipi aku dan lebih mudah aja mengaplikasikan maskaranya. Di sini aku mengaplikasikan di bulu mata atas dan juga bawah. Untuk lip produknya di sini aku pakai dari Lakme. Ini yang produk terbaru mereka. Ini yang warna peach rose. Di sini aku aplikasikan dulu ke seluruh permukaan bibir aku, baru kemudian aku bikin ombre lips dengan warna selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini aku mengaplikasikan warna pink sunset. Ini masih dari Lakme juga. Di sini aku aplikasikan tepat di tengah-tengah untuk membuat efek ombre. Dan ini dia hasil akhirnya. Aku harap kalian semua suka dengan tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel aku, like videonya, komen di bawah kalau ada pertanyaan. Nanti produk-produknya akan aku tulis di deskripsi box. So, thank you so much for watching. Bye-bye!